lambang bilangan. Jadi anak akan menuliskan lambang bilangan. Begitu mereka menulis lambang bilangan 6, 7, 8, 9, 10, secara otomatis mereka sudah bisa membayangkan nilainya. Karena tadi sebelumnya kita sudah mempelajari nilai bilangan, ya. Saya akan panggil Lintang untuk menulisnya. Tunjukkan angka ini di sini, angka 6. Ya. Angka berapa ini? 6. Coba belajar tulis 6. Ikuti garis putus-putus. Iya, coba sendiri di sini. Iya. Ini angka 7. Coba ikuti garis putus-putusnya. Kemudian tulis sendiri angka 7. Ya. Ini 8. Ikuti. Jadi, buat garis putus-putusnya, beri tempat untuk dia menulis sendiri angkanya.